Terima kasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Nah ini pantauan terakhir nih. Wakil Gubernur Jambi berharap kunjungan dari DPR RI Komisi 5 ke Kabupaten Batanghari dapat membawa solusi mengentaskan kemacetan yang terjadi di jalan lintas nasional. Nah, bukan Bapak Wakil Gubernur bae yang berharap kayak gitu. Bang Jack juga berharapnya supaya jalan lintas nih bisa dijalani oleh masyarakat dengan nyaman. Ini dia pantauan Bang Jack. Persoalan kemacetan dan banyaknya kondisi jalan nasional yang rusak dan kerap menghambat aktivitas warga, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sandi dalam pertemuannya bersama Komisi 5 DPR RI mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi yakin dapat memberikan solusi terbaik dan akan segera ditindaklanjuti secara cepat. Bukan sebatas datang, tapi menyebut bagaimana persoalan-persoalan angkutan batubara di Jambi ini dapat diselesaikan, khusus dan sebagainya, bisa lautan dan sungai, tapi semua itu akan kita pertimbang. Bukan kita pertimbang, akan kita kaji secara komprehensif. Pemirsa adalah bagaimana kondisi jalan nasional ini. Kita tahu ya, dengan kuota yang setonasi yang begitu besar, mobil kita teman-teman di provinsi, masalah aturan-aturan regulasi yang kaitannya dengan bagaimana pengguna jalannya, proses angkutannya, bagaimana tonasi sebagainya, nanti akan saya sampaikan kepada Pak Gubernur dan juga nanti. Sementara itu, Bakri, anggota DPR RI Komisi 5 Dapil Jambi, yang turut mengetahui persoalan jalan nasional dan kemacetan di Kabupaten Batanghari ini, akan membawa ke pembahasan di DPR RI. Menurutnya, persoalan jalan nasional dan angkutan batubara ini bukan persoalan kabupaten maupun provinsi Jambi, karena ini menyangkut lintas sektor kementerian yang harus dicarikan solusinya. Kabupaten sebenarnya sudah kelihatan, cuman karena situasi permasalahan ini permasalahan yang lintas kementerian, ya. Ada Kementerian PU, Perhubungan, SDM, ya, teman-teman juga penegakan hukum Kapolri. Nah itu sebabnya makanya Komisi 5 datang di sini mendengar semuanya dan melihat tadi. Melihat langsung bagaimana, saya bilang, ini belum apa-apanya. Kalau malam baru kelihatan, seperti kereta api panjang itu bukan main ngomong itu. Harap mudah-mudahan Komisi 5 DPR bisa memberi rekomendasi ya kepada Kementerian PU apa yang harus dikerjakan beliau. Kementerian Perhubungan apa yang harus dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan. Begitu juga tindakan terhadap di kepolisian. Bakri meyakini kunjungan DPR RI Komisi 5 akan serius membawa persoalan ini ke pusat untuk dibahas. Dan untuk perbaikan jalan segera dilakukan, karena menurutnya untuk jangka panjang ke depan, angkutan batubara sudah menemukan solusi menghindari kemacetan dan kerusakan jalan. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.